Jawa Barat, pasca ditangkap dan ditahan di lapas kelas 2A Ambon, Bupati Kepulauan Aru Teddy Tengko pagi tadi menuju Jakarta. Teddy Tengko dibawa tim khusus untuk dipindahkan ke lapas khusus korupsi. Pihak Kanwil Hukum dan HAM menyatakan dengan alasan mengikuti aturan Kemenkumham, pejabat yang menjadi terpidana kasus korupsi harus fokus di lapas khusus. Beredar kabar Teddy akan ditahan di lapas Sukamiskin, namun pihak hukum dan HAM tidak mau menyebut di lapas mana terdakwa korupsi APBD Aru 2006-2007 ini akan ditempatkan. Teddy Tengko ditangkap tim kejaksaan di Bandara Raguamar, Dobo, Kepulauan Aru, Rabu 29 Mei lalu. Selama ditahan di lapas kelas 2A Ambon, Teddy terpisah dari napi lainnya. Sana.